Korban Kasih, drama adaptasi novel karya Fatimah Saidin yang sedang hangat diperkatakan ini memaparkan jalan cerita kekeluargaan yang menimbulkan 1001 rasa dalam kalangan penonton. Bagi pelakon utamanya iaitu Sahrul Rizwan yang membawa watak Abdul Jalil, dia sendiri tidak menyangka situasi anak yang dibenci ibu sebenarnya wujud dalam dunia nyata. Cerita Korban Kasih ni sebenarnya adaptasi novel. Novel ni satu masa dulu tahun dia ada Korban Kasih 1, Korban Kasih 2 novel. Jadi disatukan dan dijadikan satu naskah episod drama 30 episod. So cerita dia memang cerita kekeluargaan. Kalau dalam novel dia lagi kuat dia punya kekeluargaan, tapi bila kita masukkan dalam drama ni nak kena inject lah elemen-elemen lain. Dia berkisahkan tentang seorang anak tak dapat kasih sayang daripada mak dia yang sebenar. Dia satu benda yang sangat-sangat rasa macam tak masuk akal pun. Ada mak sendiri tau, bukan mak angkat ke, mak tiri ke, memang mak sendiri. Apa yang mencabarnya dalam drama Korban Kasih ni, Sahrul Rizwan? Nak jadi baik ke apa? Watak Jalil ni sebenarnya dia watak yang main dalam. Pada awalnya susah, tapi bila di-fitkan, maksudnya dah diberi tunjuk ajar oleh pengarah sendiri, Abang Pali. Okay. So dia kata, kau tak boleh nangis macam ni, kau kena buat macam ni, kau kena main dalam. Lepas tu dikelilingi pula dengan pelakon yang power. Tapi perit, okay. Perit dia benda tu, bila nak in character tu dia agak perit lah. Cakap, kenapa mak dia macam ni ya? Betul. Tapi alhamdulillah lah, aku rasa macam sonok sebab kita dapat positif feedback juga komen-komen daripada penonton-penonton. Dia banyak cerita pasal jalan cerita. So bila penonton bercerita ataupun bagi feedback tentang jalan cerita tu, sebenarnya satu kepuasan bagi kita seorang pelakon lah. Maksudnya kita dah berlakon, oh alhamdulillah sonok. Tapi Syarul, apabila saya melihat sendiri komen-komen di ruangan YouTube, which is macam Ustaz ada upload dekat YouTube, mostly orang yang komen mereka berceritakan tentang pengalaman yang mereka alami, which is hampir sama sebenarnya dengan nasib Jalil. Betul. Bermaksud benda ni bukannya tak masuk akal macam orang kata. Benda ni wujud. Ada je ibu bapa yang kita tak tahu sebab dia melayan anak dia macam tu. Betul. Apa komen Syarul? Wife aku, okay, Dina, dia dapat inbox DM. Dia kata bukan orang tu lah, dia kata sepupu dia exactly the same. Mak dia buat macam tu. Dia pun tak tahu kenapa. Penyudahan dia, mak dia bagi dia dekat makcik dia. So makcik dia yang besarkan dia sampai sekarang. Kita rasa sedih kan? Sedih ke? Sedih ke? Sedih. Lepas tu banyak juga DM dekat saya punya DM, dia orang cakap apa nama, teringat ke ayah, teringat apa mak. So bila kita bercerita tentang kekeluargaan ni, kasih sayang tu besar. Jadi orang semua dapat rasa lah semua dia. Lagi ni sekarang ni tak boleh balik raya. Dan ini cerita Sahrul yang sedang meniti masa menyambut kelahiran anak kedua beberapa minggu lagi. Pula tanya sikit pasal Dina ni, persiapan dah untuk 8 bulan ni, setakat mana dah korang buat persiapan ni? Guna barang look tu. Dia macam mana adalah sebab kita plannya nak beli waktu tengah bulan puasa ni. So bila tak bulan puasa ni pun kita belilah online. Sangkut pula dah dekat sebulan, tak tahu kat mana. Pasal tak sampai. Okay. Tak sampai. So dari segi persiapan adalah asyik sikit. Mungkin sebab aku pun tak tahu gender lelaki atau perempuan. Hopefully perempuan lah. Amin. Okay. Bukan korang dah buat 3D scan ke? Dah, tapi cakap ke doktor, saya tak nak tahu. Oh, so doktor tutup lah. Doktor part tu dia skip. Part tu dia skip, dia tak cakap pasal benda tu kan. So hopefully perempuan tak ada apa pun persiapan. Siapa mental dia lah kot. Kenapa korang tak nak tengok jantina tapi korang mengharapkan perempuan? Macam mana tu? Okay. Aku pula ada anak lagi, so aku nak tahu kenapa ada rasa macam tu. Dekat dalam drama kan biasa laki duduk kat luar kan. Okay, lepas tu tiba-tiba doktor datang, tahniah anda dapat anak perempuan. So aku nak rasa benda tu. aku dah rasa macam tak apa, masa kita sambut kan perempuan. Tapi kalau dapat lelaki pun tak kisah, mana-mana pun okey. Kalau dapat lelaki alhamdulillah, kita cuba lagi. So Dina kena bersetujulah dengan permintaan suami yang nak rasa terkejut dekat luar. Dia hari tu waktu tengah scan dia dah mula nak terpesong-pesong lah sikit. Dia tengah selak. Okay. Dia nak tanya doktor. Okay. Cakap jangan tanya, kita dah janji dah. Tak boleh.